Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Di video kali ini aku lagi ada di Lotte Grosir Karawang. Dan rencananya aku tuh kesini karena mau cari snack-snack untuk ulang tahun anak aku nanti. Nah sekarang langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Dan ini dia suasana Lotte Grosir di hari weekday. Beneran enak banget, nyaman karena gak begitu rame. Terus ini aku juga sempet nanya ke anak aku, kira-kira dia mau beli snack apa aja. Dan dia pengen beli coklat-coklatan. Dia tuh emang suka banget sama coklat. Tapi akhirnya ini kita melipir dulu ke salah satu lorong yang isinya tuh berbagai macam susu. Oh ya, tapi karena nanti tuh rencananya ulang tahunnya di KFC dan kebetulan paketannya tuh udah termasuk sama susu, jadi untuk paket snack kali ini aku nggak pakai susu ya. Susunya akan diganti sama minuman lain aja. Nah sekarang lanjut lagi nih, ini aku mau ambil ciki. Aku pilih yang mereknya tuh Ciki Balls karena kebetulan lagi diskon, lagi ada promo. Untuk 5 ciki itu harganya jadi cuma 8.700. Nah, di sini suami aku pilih-pilih sendiri dan ini kita beli yang rasa keju. Lanjut lagi, ini aku tambahin juga Inako Mini Jelly yang isi 5. Untuk harga satuannya itu 2.700 ya per piecesnya. Tapi karena aku ambil satu box besar, ini tuh isinya 72 pieces, jadi harga satuannya 2.400 aja. Oh ya, ini tuh karena aku lihat tisu dan kebetulan di rumah tuh stok tisunya udah habis. Jadi ini aku beli 2. Ini langsung aja aku masukin ke troli. Oh ya, dari tadi juga aku udah sempat muter-muter tapi lupa gak kevideoin karena emang bingung banget mau nambahin snack apa lagi. Dan akhirnya ketemu sama nyam-nyam Funplay ini. Untuk harganya ini tuh gak begitu mahal, harga satuannya 1.850. Packingnya juga lucu, warnanya kuning dan kayaknya ini anak-anak suka ya. Oh ya, karena aku mau bikin 70 bungkus, jadi di sini aku beli 6 box ya. Satu boxnya itu isi 12 pieces. Lanjut lagi, aku ke rak sebelahnya. Di sini tuh ada berbagai macam wafer. Terus aku lihat di sini ada Tango. Ini tuh menurut aku ukurannya pas ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Dan harganya juga cocok di aku. Untuk satu piecesnya ini harganya 2.000. Di sini aku pilih Tango yang rasa coklat dan di sini aku beli 7 bungkus. Untuk satu bungkusnya ini tuh ada 10 pieces ya. Dan ini dia snack-snack yang udah aku beli. Ini ada 4 macam. Terus tadi aku juga udah sempat muter-muter lagi tapi nggak nemu snack yang cocok gitu ya. Akhirnya untuk di Lotte ini aku beli 4 macam aja. Terus untuk snack lainnya nanti akan aku beli di toko grosir yang ada di dekat rumah. Tapi sebelumnya ini aku mau beli kebutuhan rumah dulu karena udah ada beberapa yang habis. Nah yang pertama ini aku beli deterjen cair dari Soclean, untuk harganya ini 17.100. Setelah itu di sini aku lanjut untuk cari sabun cair. Nah kebetulan ini tuh lagi banyak promo, yang ada kertas putih itu tuh semuanya lagi promo dan di sini aku beli yang dari Lux aja. Untuk harganya ini tuh 22.700. Terus lanjut lagi mau pindah ke lorong sebelah. Nah ini tuh benar-benar butuh perjuangan ya, karena trolinya tuh berat banget, kayak mau belok dikit aja tuh susah banget. Tapi demi konten gak apa-apa ya, kita harus semangat. Next, ini aku beli Kodomo. Ini tuh odol untuk anak aku, cuma ada satu macam di sini, jadi ya udah gak apa-apa kita beli aja.
Terus beli pembersih lantai yang dari SOS. Nah, itu aku beli yang sereh. Sekarang mau ambil tisu basah. Nah, ini lagi banyak promo juga yang buy one get one. Nah, karena aku tuh udah bosen beli yang warna pink sama warna biru, jadi kali ini aku lagi sering banget beli yang warna hijau. Nah, kebetulan ini juga ada antiseptiknya, jadi ya udah kita beli yang ini aja. Untuk harganya ini tuh 14.500. Terus lanjut lagi, di sini aku beli pembasmi nyamuk. Ini aku sering banget pakai yang dari Vape ini. Wanginya tuh enak, udah gitu ringan juga. Dan ini tuh aku udah ke arah kasir, tapi suami aku lihat di sini ada Fixal yang lagi promo, jadi dia tuh dapat gratis superpel gitu, lumayan. Jadi ya udah kita ambil aja. Dan ini dia hasil belanjaan aku di Lotte Grosir. Oh ya, kemarin tuh sempat ada kejadian kalau mbak-mbaknya tuh salah input cikinya. Jadi harusnya aku beli ciki 70 pieces. Kayaknya ke inputnya tuh ratusan pieces. Untungnya kalau di Lotte Grosir kan kayak di double check gitu ya. Di bagian depannya tuh dicek lagi. Karena kalau gak dicek lagi sama bapak-bapaknya, kayaknya aku tuh gak sadar deh kalau mbaknya salah input. Karena selisihnya tuh lumayan banget, sampai kelebihan tuh 450 ribuan. Makanya buat teman-teman, kalau misalnya belanja, jangan lupa dicek lagi ya struk belanjanya. Karena jujur aja, kalau aku tuh tipe yang malas banget untuk ngecek struk belanjaan, tapi dengan kejadian ini jadi kayak lebih hati-hati lagi gitu buat kedepannya. Nah, sekarang ini aku udah ada di grosiran deket rumah. Nah, ternyata di grosiran sini tuh lumayan banyak pilihannya, mulai dari wafer-wafer. Terus untuk kayak permen-permen di sini juga banyak banget. Nah, ini dia lorong permennya. Ada berbagai macam Yupi, dari yang merek terkenal sampai yang gak terkenal juga di sini ada. Terus kayak kacang-kacangan, ciki-cikian, sampai sereal, ternyata di sini tuh lengkap juga, nggak kalah sama di supermarket, dan harganya juga sama ya, masih murah, apalagi ini grosiran. Setelah berkeliling dan lihat-lihat, akhirnya di sini aku beli Yupi pizza. Untuk harga satu dusnya ini 11.000 dan isi 12 pieces. Terus lanjut lagi, di sini aku tambahin makanan asin. Ini aku beli ciki potabi yang rasa rumput laut, untuk harga satuannya ini 1.700. Setelah itu beralih ke etalase sebelah sini. Ini aku lagi lihat Chimori Yogurt Drink, ini tuh kayak menarik gitu, kayak minuman baru. Untuk harga satuannya ini tuh 3.250. Dia ada dua rasa, yang rasa blueberry sama rasa strawberry. Nah, pokoknya di grosiran ini tuh aku belanjanya sat-sat aja, gak lama-lama. Ini dibantu sama teteh-tetehnya, terus langsung sama suami aku diangkut ke mobil. Nah, videonya nanti aku lanjut lagi pas sudah sampai rumah ya. Nah, sekarang aku udah ada di rumah dan mumpung anak aku lagi tidur nyenyak, jadi aku mau mulai untuk packing snack-snack yang udah aku beli tadi. Oh iya, akhir-akhir ini anak aku tuh tidurnya lagi nyenyak banget karena aku lagi sering pakai diffuser plus essential oil dari Capson. Untuk essential oil dari Capson ini sudah lolos kurasi dan approved by certified aromatherapist. 100% essential oil murni dan juga memiliki 7 days money back warranty. Jadi jika tidak cocok dengan aromanya, boleh ganti oilnya selama belum 7 hari sejak paket diterima. Untuk cara pakainya, ini juga gampang banget. Kita tinggal teteskan aja 3-5 tetes per 100 ml air. Setelah itu kita tutup dan kita nyalakan diffusernya. Oh ya, diffusernya ini juga sudah dilengkapi sama remote ya. Kita bisa atur timingnya dan juga kita bisa atur lampunya mau warna apa. Ini juga cocok banget untuk dijadikan lampu tidur. Oh ya, pokoknya kalau udah pakai ini, tubuh tuh jadi langsung relax dan juga mood itu langsung meningkat. Untuk satu bandel seperti ini harganya tuh 248.200 dan buat teman-teman yang mau samaan langsung aja klik link yang ada di description box aku.
Sekarang langsung aja yuk kita mulai packingnya. Nah, untuk goodie bag kali ini aku menggunakan plastik transparan seperti ini. Untuk harga satuannya ini 2.600. Dan biar tampilannya tuh jadi lebih lucu dan cantik, aku juga pesan hang tag. Nah, ini aku pesan yang rantai kecil. Untuk harga satuannya ini tuh 900 perak. Dan buat teman-teman, barangkali ada yang mau ulang tahun juga, nanti akan aku simpan ya linknya di description box. Nah, pokoknya di dua toko ini tuh recommended banget, terpercaya, dan barangnya tuh bagus-bagus. Jadi total snack yang aku beli ini ada 7 macam, mulai dari jelly, minuman, makanan-makanan asin, dan juga makanan manis. Dan kurang lebih untuk total harganya itu sekitar 13 ribuan ya. Oh ya, itu di luar plastik sama hang tag-nya. Nah, sekarang ini aku udah mulai packing-nya. Nah, di sini aku langsung aja masukin snack-snack-nya. Oh iya, untuk plastiknya ini menurut aku ukurannya pas banget, gak terlalu besar dan gak terlalu kecil juga. Pokoknya yang ini tuh recommended banget. Nah, ini dia hasil akhirnya. Goodie bag-nya tuh simple tapi manis karena ada tambahan hang tag-nya. Terus tampilannya juga warna-warni, jadi kayak cantik gitu kan dilihatnya. Nah, ini aku udah bikin sekitar 40 pieces, masih ada 30 pieces lagi. Nanti akan aku cicil lagi. Dan ya, paling segini aja video aku kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton, mulai dari belanja sampai ke packing goodie bag-nya. Terima kasih ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.